Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, selamat pagi. Kita sepak bola tanah lintas. Saksikan pertandingan persahabatan antara Jazz dan Doorstep. Pagi yang indah di hari Minggu. Anak-anak kita yang berlaga di pagi hari ini. Sahabatan, Iko babak pertama segera akan dimulai. Terlihat manajer tim dari Doorstep, Om Budi. Iko babak pertama segera akan dimulai. Pertandingan yang diadakan di lapangan Pony Stadium Balikpapan. Siapan dengar peluit wasit dibunyikan, bola pertama digulirkan. Mencoba Ibnu. Berhasil dikejar Napi, shooting berhasil ditangkap. Tendangan pertama dari Jesa. Masih tempel ketat, ada Jepon bantu penyerangan. Kevin umpan yang belum jelas diperagakan anak-anak CSA. Kembali menyusun serangan, ada Tibo 7 dari CSA, mendirai bola ke belakang, masih berhasil dikuasai, dibuang saja. Ada Kevin Gigi kembali nomor 8. Gagal serangan dari anak-anak Doorstep atas Jesa. Habis 50 walaupun tiket gratis masuk mah. Umpan langsung. Langsung saja dibuang. Kembali Tibo, masuk serangan. Tiga kembali. Nah, Suha 19, ada Patir. Gagal kembali. Bola keluar lapangan, lempar ke dalam Doorstep. Masih 3, Nasua lebar ke sisi Arkana, ada 19, ada Gigi. Umpan terobosan, angkat langsung. Masih terkena pemain belakang dari CSA. Tendangan pertama, tendangan pojok untuk CSA. Akan segera dilakukan. Kedudukan masih 0-0. Angkat langsung, feel di heading pemain CSA. Masih bola, masih on. Hmm.
umpan tanggung, bola keluar lapangan, umpan ke dalam kembali, ada doorstep, buang saja. Bali Ibnu, buang saja. CSA Apis, ada gelandang serang dari 7, Tibo melebar ke sisi kanan, masih tempel ketat pergerakan dari sayap kanan dari CSA. Ada Jepon, dibuang saja demi basement pertahanan. Masih ada serangan, dibuang saja Kevin, langsung mengarah ke tengah. Kuci-kuci, ada Arkana, tempel 1 sampai 2 pemain, dan bola keluar lapangan. Hasil dicuri, ada 19 cari teman, Kevin langsung umpan ke sayap kiri, gagal kembali melakukan serangan. CSA masih ada Derry, salah umpan. Lihat pemain dari CSA mengalami masalah di sana. Kita doakan supaya tidak terjadi cedera yang serius. Masih doorstep. Hasil ditangkap kiper andalan dari CSA. Terlepas, Maswa. Serangan langsung dari CSA. Ada Fari di sebelah sana. Terjadi pelanggaran. Tendangan bebas pertama dari CSA. Angkat langsung, di blok saja, ada Adit, kembali serangan, masih belum tepat, tendangan dari pemain CSA, tendangan gawang kembali untuk doorstep, sudah dilakukan, ada headingan di sana, masih Padli, menyusul serangan di sayap kiri. Ada Nafis, masih ditempel ketat ya, mengirimkan umpan, gagal kembali. Masih 0-0 skor sementara. Kedua tim bermain di pagi hari ini. Salah umpan, kirimkan umpan kembali. Bola masih on dan keluar lapangan. Halo, kenapa Bu nonton bola, Bu? Kenapa, Bu? Terjadi salah lempar pemain dari CSA. Ya, pindah ya, sementara. Pulang, ya, sebentar. Lemparan dilakukan Kevin. Ini deh. Cepet.
tiketnya dimarahin ibu kita. Ini lo. Itu bawah kamu ikut lomba ya, mau nonton bola. Ayo nuyin, kau tanya video anak deh. Kan katamu juga nggak mau. Masih. CSA, bola masih on. Jepun kembali mengirimkan umpan. Ada gigi di sayap kiri, serangan langsung berhasil ditangkap. Bola on, kembali. Kembali gigi dan sayang sekali terlambat dia mengirim tendangan dari. Gigi langsung menekan pemain dari doorstep, berpindah sementara ke Nafis. Bola on, masih ada Nasua. 13 Gerald kembali, salah umpan Gerald. Ada Haki, masih Gerald. Kembali Arkana, umpan sangat dari sayap kanan, gagal, berhasil disapu bersih pemain dari CSA. Enaknya ya, itu kalau di BMS mikir itu kayak gitu. Kalau di BMS agak putih sih, tak kupas kali. Nah, bebas dari doorstep, peluang dari sepakan pojok. Ada Kevin, angkat langsung, coba menghedin, masih Gigi, dibuang saja langsung, gagal diantisipasi Jepon, sendirian dia tiba dari sayap kanan, mencari teman, utak-atik dia, masih sendirian, tempel ketat kembali Jepon, Jepon sendirian, berhasil lolos, mengirimkan umpan, masih terlampau tinggi, kejar pemain dari doorstep, mengirimkan umpan. Oh, umpan langsung terobosan, sayang sekali. Umpan pendek saja, nomor punggung 22, berpindah lagi ke Nafis. Masih mengotak-atik pertahanan, saya kiri pertahanan, bola keluar lapangan. Kembali lemparan dari CSA, 2-2. Terlepas, sapu bersih. Aki. Curi kembali, Derli. Umpan terobosan. Ada Kevin di sana, sayang belum gagal dia menguasai bola. Iya, langsung terobosan. Kembali Gigi, gagal kembali. Pertandingan kickoff babak pertama akan segera berakhir. Tinggal beberapa menit saja di pertandingan normal. Tendangan pojok, doorstep. Kevin kembali, angkat langsung, terlepas dia. Masih CSA, umpan Padi, cari teman dia. Masih Padi, berhasil umpan Jepon. Ada Pati, umpan dan hampir saja tipis 1 meter di samping gawang dari CSA. Nah, kesendirian sudah. Gagal serangan doorstep. Menyusun serangan kembali CSA. Masih tipu, umpan lambung. Berduel lihat di sana Nafis. Tempel ketat, Haki shooting dan gol. Bola melewati kaki kiper, gagal diantisipasi menjadi gol 1-0 untuk CSA. Sudah bang, jangan terlalu.
Lewat sini kan? Iya, lewat bawah. Lewat bawah ya. Astaga. Lewat ke bawah. Gol 1-0 CSA unggul sementara dari Dostep di menit-menit babak terakhir. Umpan langsung Kevin. Bakal langsung membalas dia. Deral kembali. Terjatuh di kotak penalti, masih berhasil dicuri Nijam. Umpan kembali Tibo. Berhasil dikuasai, ada Fahri. Fahri mengobrak pertahanan dari dosa sebelah kanan. Umpan lagi kembali, ada Arkan. Masih berhasil dikuasai Kevin. Berhasil direbut. Berpindah lagi ke 14. 14 umpan. Gerald Pangkali. Ada Gerald. Dayokana masih mencari teman. Mendilai kembali. Umpan langsung ke depan, ada Haki. Headingan yang kurang tepat, Nasuha. Kembali Padli. Padli mencari kembali umpan ke sayap kanan. Hasil diantisipasi Haki. Ayamnya ya. Gantian pemain dari CSA. Sabi Alonso masuk. Berapa menit sini, Pak? 30. Oh, 30. Berapa menit sini? 13. Umpan langsung. Yang kurang tepat. Oh, 15-15 kan? Kembali Patir. Shooting. Masih berhasil diblok. Jaga gawang dari CSA. Jepon lagi gagal antisipasi serangan balik dari Fahri. Sendirian yang melewatin Ibnu. Ibnu sendirian terkena pemain belakang dari Dosep. Masih Alkana. Kebosan dia, ada Gerald Pangkal. Gerald coba mengejar bola, Gerald sayap kanan gagal serangan Gerald. Bola lapangan Nasua. Umpan hampir saja, umpan yang sangat baik. Masih Dostep kembali, pelanggaran terjadi di sana. Wasit berikan tendangan bebas untuk CSA. Ganti pemain dari Dostep. Masuk Gulang. Gantikan Sua, punggung 3 dari Dostep. Bali aja Nafis, angkat langsung, umpan, hasil di blocking. Buang saja Kevin, masih Kevin, hasil heading, Gigi kembali mengatur serangan, umpan terlalu lama, Patir mengirimkan umpan kepada temannya, dibuang saja. Masih dikuasai Dostep.
langsung mengarah ke barisan pertahanan belakang. Pojok kembali CSA, skor 1-0 untuk CSA. Langsung umpan, masih dibuang saja. Kop babak 15. Kop babak pertama telah berakhir, skor 1-0. CSA tinggal 2 step sementara. Lanjutkan kop babak kedua setelah turun ring. Saat lagi. Kop babak pertama kedua akan segera dimulai. Siapkan kedua tim. Ganti posisi. 1-0 tertinggal 2 step atas CSA. Tendangan pertama dari CSA. Berhasil dicuri. Ada Tibo. Umpan terobosan, belum tepat. Umpan dikirim ke gulam. Coba tanya. Coba tanya Ana. Tanya. Jawaban. Masih dikuasai CSA, berhasil direbut Derli. Salah umpan. Masih CSA, umpan pendek saja. Kembali shooting, masih melebar. Saya sebelah kiper, hampir saja terjadi gol yang kedua. Mikrostat. Buang saja. Pelanggaran terjadi.
Kembali lempar ke dalam. Salah sapuan dari pemain belakang. Umpan pendek. Ada Jepon, sapu bersih kembali. Pelanggaran kembali terlihat wasit. Hujan lagi. Tendangan bebas CSA. Bali Tibo mengeksekusi shooting langsung di blok kembali. Umpan pendek saja, serangan langsung ke depan. Ada Patir Sulaiman. Patir sendirian, dia tempel ketat dua pemain. Langsung saja umpan terobosan langsung, tidak ada teman. Umpan tarik, peluang, sayang sekali terlambat dia di sana. Dan terlihat pemain dari CSA. Wasit menginstruksikan medis dapat perawatan pemain CSA. Harus mendapatkan perawatan dari medis CSA. Jadi pelanggaran yang serius rupanya. Balik pergantian pemain dari doorstep. Ada Maulana. Umpan langsung. Headingan yang sudah tepat, sayang masih berhasil dikuasai pemain kiper dari CSA. Salah umpan Jepor. Masih ada Padli. Ibnu. Masih 12. Umpan langsung. Curi kembali. Terjadi kemelut. Buang kembali Ibnu. Bola mengarah keluar. Kontrol heading yang sangat bagus. Perankan Kevin. Dian Maulana. Terbaca dia.
hujan sih juga lumayan. Berhasil dicuri kembali. Ada Ibnu. Back. Belakang. Doorstep. Kepit. Handsball. Sudah dilakukan tendangan yang sangat jauh. Sayang, kontrol poin kurang tepat kembali. Umpan yang tanggung berhasil dicuri. Ada Farli menyisi sayap kiri, serangan balik. Sayang sekali umpan. Masih bisa dikuasai. Sangat sayap kanan, umpan pendek saja. Mencoba shooting. Sayang ya, umpan pendek ya. Masih serangan dari doorstep. Kalau kemarin api yang paling anu, paling teko. Kalau kemarin kayaknya ada kedua yang tidak paham. Balik Kevin, masih Gigi. Serangan dari sayap kiri. Dirian dia. Umpan kurang tepat. Ada Maulana, tercuri kembali Maulana. Berhasil dikuasai CSA sendirian, umpan terobosan kembali. Itu ada 11. Lebar ke sisi kiri. Angkat langsung dan offset. Lihat wasit. Si Patir. Kembali pergantian pemain dari CSA, 3-2 masuk. Pelanggaran terjadi. Ah, tapi langsung dua orang. Tendangan bebas kembali untuk doorstep. Jarak yang lumayan jauh. Ada Jepon. Coba mengambil tendangan. Umpan lambung. Masih ada Kevin. Bentar pemain dari CSA.
Tendangan pojok babak kedua. Sudah dilakukan. Coba angkat. Kembali tendangan pojok mengenai punggung belakang. Shooting Haki. Gaya kamu kayak bisa-bisanya aja. Teman dulu ajakin mainan lu. Siapa itu ada itu main bulatnya? Dibuang saja Ibnu. Pelanggaran terjadi. Main dari doorstep. Enggak ada pergerakan dari main CSA. Masih 1-0 di babak kedua. Kurang lebih lah. Langsung mengarah ke jantung pertahanan dari doorstep. Pergantian pemain dari doorstep. Ada 21 Payat gantikan Haki. Mari memperkuat barisan pertahanan belakang doorstep. Aduh, takut nabrak. Terlampau lama mengirimkan umpan. Masih ada CSA. Pelanggaran kembali. Tendangan bebas, jarak yang ideal melakukan tendangan. Siapakah mengambil tendangan bebas? Yang kedua. Shooting masih berhasil kuasai bola, sempat rebound. Dek, enggak usah jatuh. Nonton bola aja sudah, Kembali umpan terobosan dari CSA. Pikiran itu bikin supaya kamu tuh pikiran normal.
jadi kayak sudah gini lah ya kan, kalau kamu sudah tahu, kamu sudah analisa sendiri, kamu sudah paham, kamu pura-pura aja udah tahu, jadi supaya pikiran kita bagus, bagus-bagus aja nih, aku nggak tahu, jangan tuh kamu beban pikiran kita ini banyak loh kan, nggak lagi tambahin lagi beban pikiran anak orang aja. Jadi kamu kepikiran, kamu nanti jolim lagi. Terus lagi dengan gitu. Hah? Iya, yang satu aku, kamu masuk apa? Kan mau aku. Mau. Kecuali ada es kelapanya, baru aku tahu. Jadi pilihan lo, kamu ingin lo ke tempat serangan balik dari CSA, kembali ada Jeffon masih berhasil digagalkan dan Kiko babak kedua telah berakhir skor 1-0 keunggulan dari CSA atas 2 step babak kedua dan berakhirlah pertandingan persahabatan 2. Saya ucapkan terima kasih banyak. Sekian pertanyaan dari awal hingga akhir. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.